Oke, halo semuanya teman-teman. So di hari ini adalah babak 62 besar ya di event cross server yang sebelumnya. Nah, di round kualifikasi kita lolos ke round berikutnya yaitu 62 besar atau 64 gitu, lupa gue. Nah, hari ini adalah round 62 besar itu, geng. Jadi, hari ini kita bakal merebutkan 32 besar dan setelah itu bakal rebutin 16 besar. Terus 8 besar semifinal ya, dan terus grand final nanti geng ya. Dan di hari kedua ini kita dua track ya, cukup panjang. Panjang banget malah. Dan kita bakal race di grup E ya, ini gua kebagian grup E. Seperti biasa, sistemnya poin. Di dua track itu kita kalau bisa harus posisi satu semua, biar poin kita aman dan lolos ke round berikutnya geng ya. Nah ini gua bentar lagi mau balapan. Ini udah pada baris semua. Nah, total yang ikut cross server ini tuh banyak guys, dari server-server gede ya, server GTA 5 roleplay di Indonesia ya, server-server gede itu pada ikut ya. Server-server besar. Jadi, semoga kita menang ya, karena di cross server season 1 kita juara 1 guys. Jadi, di cross server season 2 semoga kita bisa juara 1 juga ya. Oke. Okay. Let's go geng, good luck, good luck. Ini hari ini yang balap, di round ini itu yang balap sekitar 62 peserta geng. Jadi udah tereliminasi 62 peserta di hari pertama kemarin, oke okay. Hari ini gue pakai mobil yang sama ya. Dari event ini gue pakai mobil yang sama terus dari awal event sampai akhir. Karena ini mobil paling enak guys menurut gue. Nih yang mirip Evo 9, iya Evo 9 ya, mirip Evo 9. Dia nama mobilnya Sunrise cuy, kalau di GTA-nya. Oke, langsung guys, semoga menang. Good luck buat pembalap yang lain juga. Ini kita nunggu grup yang lain dulu ya, grup A, grup B, grup C, grup D dulu yang balap ya kan. Baru kita, karena kita di grup E. Jadi per grupnya itu ada 4 orang guys, 4 apa 5 gitu, gue lupa juga. Ya, semoga kita menang guys ya. Let's go, let's go. Good luck, geng. Good luck, good luck. Semoga kita bisa memenangkan event kali ini, teman-teman ya. Gue udah try hard juga buat ini. At least kita top 1 ya. Target gue top 1 tetap. Nggak ada top 3, top 2, nggak ada. Kita top 1 guys, oke. Okay. So guys, ini kita udah mau ke starting line di sini. Panitianya udah nyuruh kita ke sini. Good luck, geng.
Yah, nggak crash. Gila, anjing. Ah, gila, nge-crash, cuy. Anjing, ini... the fuck, bro? Anjing gue gak crash, geng. Itu lawan udah jauh banget itu ya. Banget, anjing, itu jauhnya. Kayaknya round 2 gue nothing tulus dah. Gue nothing tulus aja, geng, round 2, geng. Apa, race kedua. Menang kalah gue udah bodo amat race kedua. Kita barbar mainnya agresif. Tapi gak mungkin menang sih. Gak mungkin menang sih, cuy. Soalnya gini. Aduh, anjing. Ngentot. Ini nih, lihat nih. Gak mungkin menang sih, cuy, tetap. Mau race kedua gue ikutan pun. Aduh, anjing. Gak mungkin sih, guys. Gak mungkin menang, cuy. Mau round kedua kita ke satu pun. Kecuali yang satunya DNF. Nih. Ini kan kita DNF. Ya kan? Nih, kita DNF. Sama dengan 0 poin, guys. Anjing, kenapa ya? Astaga. Capek banget. 0 poin, DNF tuh 0 poin, guys, DNF tuh. Sedangkan kalau ke 1 itu sama dengan 5 poin. Terus tadi yang ketiga itu otomatis kedua dong, karena gua DNF. Kedua dia sama dengan 3 poin. 4. 4 nih. Tuh mereka udah punya 5. Yang satunya 4. Sedangkan gua anjing. Agak asus juga ya gambarnya. Gini. Sedangkan gua 0. Ini round 1 loh ini. Ini round 1. Kalau round 2 anggaplah yang kesatunya ini ketiga misalnya nih ya, pahit-pahitnya. Yang kesatu tadi, ketiga dia misalnya. Dapat berapa? 3 poin. Total tambah 5 jadi 8 dong. Anggaplah yang kedua nih, kedua misalnya nih. Nih ya kan nih, yang kedua nih kedua. Nih. Anggaplah dia kedua, berarti total dapat berapa poin, geng? 4 kan? 4 tambah 4 berapa? 8 sama. Lah gua. Ini gua nih. Ini gua. Menang misalnya nih gua, track kedua dapat 5 doang. Tuh. Yah, anjing. Gapnya jauh banget itu. Nge-crash anjing, kayaknya yang menghentikan kita di event kali ini nge-crash, cuy, anjing. Gokil. Kayaknya Dewi Fortuna sedang berpihak ke peserta lain deh, guys. Makanya yang bisa ngestopin kita di event ini salah satunya nge-crash, bukan peserta. Gila, keren. Ente banget sih, geng. Susah sih menurut gua. Chance terakhir kita ya ada yang DNF. Chance yang terakhir kita ada ya DNF. Race kedua ada yang DNF itu. Aduh, ente banget ya. Terlalu OP sampai nge-crash. Iya, guys. Kayaknya tapi gua ambil positifnya sih. Kenapa ini nge-crash dan gua nggak ditakdirkan untuk menang? Karena belum rezeki, teman-teman. Nggak diizinkan sama yang di atas gitu. Mungkin ada beberapa faktor makanya gua nggak diizinkan buat menang. Mungkin atas dosa gua di masa lampau mungkin. Makanya tidak diizinkan. Jadi kita ambil positifnya aja ya. Masalahnya itu kalahnya itu nge-crash sih, guys. Kalau kalahnya karena kesalip atau apa gitu kan, gue it's okay. Cuma kalahnya tuh nge-crash tuh gue sakit banget, anjing. Kalahnya tuh nge-crash, cuy. Lu jauh banget itu gapnya. Plot twistnya
peserta yang lain ikut crash juga nih. Tapi nggak mungkin sih kayaknya. Nggak mungkin sih guys kayaknya. Nih, wait. Kita jangan dulu full screen ya. Kita coba join radio dulu. Cek. Halo mas. Iya. Duh, saya nggak crash mas. Ya? Iya, saya head pop. Aduh. Udah nggak bisa ya? Masih bisa sih, lanjut track 2 kalau mau. Aduh, ya begitulah. Mas, okay. Mas ke ini aja dulu, ke apa? Ke tempat. Udah. Ini ya? Iya. Gak bisa di... Kalau mau ini ya, ulang ini ya? Ini sih gak bisa, tapi kalau misalkan mau berharap ya... Harus ada yang DNF sih. Ini ada yang head pop, iya. Iya, kalau gak... Kalau gak ada yang DNF, mustahil juga sih, meskipun ke satu. Mustahil, benar. Iya, itu benar. Aduh, udah... Tapi kalau mau berharap, tadi. Boleh sih. Iya sayang banget di depan kan. Sini nih. Iya saya lihat itu saya kan liatin abangnya kan. Ah. Di situ abangnya itu kan mobilnya masuk ke kanan sana gitu dekat konstruksi. Iya sayang kan. Banget. Iya. Jangan di tengah. Iya udah nggak apa-apa lah. Semoga ada yang DNF. Berharap aja, iya berharap aja ada yang head pop satu orang. Iya soalnya kalau saya ke satu pun kayak mustahil juga jadinya. Oh, iya. Bisa mas. Semoga ada ini ada harapan nih. Ada yang head pop. Iya, semoga. Nothing Tulus sudah res kedua tuh. Mau pilih Nothing Tulus benar. Evan, res kedua Evan aja enggak apa-apa. Evan. Mobilnya hilang ya? Enteng, geng. Hilang. Udah gua lock nih, geng, FPS-nya. Aduh, enteng, geng. Dari panitia enggak bisa restart. Udah kita Nothing Tulus. Kita Evan aja di res kedua, oke? Okay? Apa tuh kabar baiknya apa tuh? Jadi yang keduanya ini dia tuh kayak gapnya jauh banget. Jauh banget. Nah kita kan cuma punya waktu 120 detik tuh sampai finish. Kalau misalkan dia nggak mendapatkan finish itu dia DNF, nggak dapat poin. 120 detik berarti 2 menit 2 ya? menit bisa nggak ya, sih segitu? Soalnya gapnya 1 sama 2 jauh banget. 2 menit oke semoga aja tuh dia nggak finish itu. Iya. Oke, deh, thank you, mas. Agak sulit ya, di race kedua gue menang. Gue harus ngendalin ada yang DNF. Wah, oh, finish dia. Tahu nggak, mas, selisihnya berapa detik? Berapa? 2 detik mau DNF itu. Aduh, dia. Ente. Udahlah. Lu hoki banget. Lu hampir DNF, lu tau nggak? Betul, gue hampir head pop juga, anjing. 2 detik mau DNF itu, lu. Iya, makanya. Duh, ente. Tadi di dekat pantai itu. Kita udah banyak juga sih menangin event, geng. 14 event ya. Running the Gauntlet. Cross server season 1 terus Grup berbagai A, event di Running the Gauntlet ya. Server lain ya kan. Iya, Bang. Udah, Bang. Udah banyak banget. Jadi kalau kali-kali event kita kalah ya enggak apa-apa, guys ya. Itu takdirnya kalah, temen-temen ya. It's okay, Bro. Kita bakal lanjut ke track kedua, guys ya. Gua udah Nothing Tulus di sini, gua bakal balap gila-gilaan, agresif. Oke, kita bakal agresif di sini. Jadi kalah menang gua udah bodo amat. Kita have fun aja di track kedua, guys ya. Ini race have fun, cuy. Cuman kalau ada yang nge-crash juga ya berarti itu udah rezeki gue tuh menang tuh. Kalau ada yang nge-crash ya, gue udah Nothing Tulus nih. Kita have fun, geng. Kita hargai eventnya, hargai prime role play karena mereka udah bikin event ya dan udah mengundang Hopefully juga. Jadi sebagai respect gue, gue bakal kelarin eventnya. Gue bakal ikutin eventnya sampai akhir, temen-temen ya. Meskipun gue tahu kalau gue kesatu pun gue tetap kalah, tapi karena gue respect ke panitia yang udah bikin event, gue bakal kelarin eventnya, guys ya. Tadi nggak crash, cuy. DNF kita udah jauh banget padahal. Ente, geng. Kita harus hargai
yang ngadain event cuy. Kita akhirin eventnya sampai kelar ya, jangan langsung. Bangke, you good bangke? Quit game. Aman aman mas. Meskipun sedikit sakit. Oh, juara 3 atau DNF mas? DNF nge-crash head pop. Itu tuh pas pas di start tuh, pas di start itu. Pas udah lewatin start, head pop. Sayang banget. Sayang. Ini berharap satu head pop aja. Iya ya. Berharap biar satu head pop. Time, tapi kalau kalau si VCB yang head pop dan si Maski juara satu otomatis dia lolos. Iya. Harus berharap gue yang head pop tuh biar 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 bisa sudden death gitu. Iya, bisa sudden death. Iya, benar-benar. Kalau kalau dia head pop juga poin dia cuma 3. Head pop? Yang oh, tadi iya, ya? Iya, iya. Gua kan 4. Yang dia 3. Kalau ini dapat 5 menang juga nih. Kalau dia bisa juara 1. 5 kan? Eh, 5 apa berapa? 4 poin. 4 kan? 4 pembalap kan? 4 ya, 4. Gua 4, VCB oh, 4, 3. Iya. Abang ini 0. Nah, kalau VCB tapi, iya benar sih. Kalau VCB ada satu head pop bisa one more time. Iya. Tapi kalau gua yang head pop dan VCB dapat juara itu VCB gua sama Bang K yang jadi ini. Jadi apa namanya? Jadinya sudden death. Udah ya, gak apa-apa sih, aman-aman. Nothing tulus saya nih, track kedua nih. Yeah, nothing tulus saya. Fun race, okay. Fun race. Oke, okay, udah siap kan? Okay. Apa okay. Mau istirahat? Oh, gue cuma bentar ya. Siap, kita gas. Dua lap doang iya. Di sini. Bang mau cumuk juga gak? Cumuk, cumuk. Aman-aman. Bang, cuci muka dulu gak nanti head pop, head pop. Aman sih harusnya nih. Santai aja bang. Semoga menang, geng. Tapi tadi aman kan harusnya? Semoga head pop. Tapi kalau lihat dari dashcam sih aman. Day 1 aman sih waktu yang round pertama tuh. Oh. Nunggu keajaiban. Satu orang head pop. Nunggu keajaiban head pop. Iya, ada yang head bisa pop. Bisa lolos lah kalau juara 1 kan. Ini padahal dia enggak bisa, Mas, enggak bisa. Jauh, itu jauh bisa? Banget. Enggak bisa sih. Kan poinnya. 4-3 kan poinnya tuh. 4-3-0 4-2-1 0. Iya, DNF 0. Iya, ini poinnya 0 karena dia kalau juara 1 dia 4 kan. Iya, kalau yang lain, kalau gua atau VCB head pop, kalau nggak head pop dapat poin. Kalau VCB juara 3, 2 poin kan dia tadi. 4 tambah 3 poin dia. 3 tambah 2, 5 dia. Kok 3? Poinnya 5. Kok 5? Kan juara 2 dia. Ini kalau dia terakhir juga masih aman ini dia. Enggak, kok 5, poin 5. Yang juara 3 kok 5? Loh, VCB kan yang juara 2. Juara 2 tadi. Tadi VCB juara 2. Iya. Oh, lu ketiga. Gua pertama. Dia pertama. Ini head pop. Oh, tadi VCB juara 2 ya, soalnya jadi ya. Iya. Iya. Yeah. Ini mah bukan semoga menang sih, semoga ada yang head pop. Percuma kalau kesabaran ini. Gua dikirimin doa tadi. Udah aman aman aman. Match pun udah lebih dari semenit itu. Emang bisa rematch ya kalau kalau satu lap nggak bisa, kalau masih satu bisa. Masih start. Kalau masih satu lap kayak baru semenit head pop masih bisa dong. Oh, iya baru masih okay. Jauh. Tapi ini udah jauh, udah satu lap kan, udah 8 menitan lebih. Aman aman. Ya udah. Yuk. Ya. Nah, good luck, good luck. Good luck. Kita have fun ya kan. Udah ugal-ugalan aja balapnya. Tapi tetap bakal gua usahain ke satu.
Dia nabrak warlock, gue yang kena, geng. Gua tahu caranya gini-gini. Kan kalau kita finish DNF itu bakal 2 menit kemudian kan. Nah, makanya gua harus finish dengan gap yang sangat jauh. Gua harus bisa bikin posisi yang belakang gua dia DNF nggak finish. Oke, bisa kalau kayak gitu. Let's go. Kita bikin gapnya jauh.
Let's go, boy. Satu kita tuh. Gua berharap kita bakal menang, guys, ke round berikutnya. Kalau ada yang nge-crash atau head pop kayak gua tadi. Tunggu ya, Bang, ya. Semoga ada yang DNF. Semoga 2 menit nih. Ini masih race, masih berjalan ini. Ya. Jauh nggak itu, Mas, yang belakang? Jauh sih, jauh banget sih. Saya 2 menit? Dari atas. Mungkin nggak ya, 2 menit? Ya. Aduh, kurang tahu. Kadang racing line di akhir-akhir nih menguntungkan. Semoga juga kita lolos, guys. Jadi auto exotic tuh. Jalur kita lolos tuh ada yang nge-crash kayak gua tadi. Atau enggak, mereka finishnya tuh 2 menit bukan, lebih. Bukan grup kita. Oke, okay. Semoga mereka 2 menit lebih finishnya. Kalau 2 menit itu udah hitungannya udah DNF. Lihat ya. Semoga ada yang nge-crash. Bisa melampaui. Semoga 3 menit kita lolos ya. Yang paling terakhir biar ada WMT. TVCB-nya paling terakhir lagi soalnya. Oh, yang tadi pertama terakhir ya? Iya. Kira-kira berapa dia di mana tuh? Nah, ini baru yang keduanya udah finish nih. Ntar ya, saya coba lihat lagi deh. Wah, kayaknya enggak mungkin sih 2 menit sih. Coba ya. Nah, ini kan satu lagi belum finish, guys. Nah, semoga dia belum finish selama 2 menit. Itu hitungannya DNF. Ngerti kan sistemnya? Ini gue udah try hard banget, cuy. Tapi kalau tetap kalah, ya it's okay, bro. Berarti bukan rezekinya ya, seperti yang tadi gue bilang, geng. It's okay. Bukan. Menurut kita baik, belum tentu baik, cuy. Kalau nih event ditakdirkan buat gue, dia bakal ke gue, geng. Kalau enggak, ya udah. Ya fun aja, oke? Okay? Kita fun race juga sih ikut event ini, geng. Yah. Oh, finish dia. Gagal. Ya udah, nggak apa-apa, mas. Ente, mas. Iya, ente, mas. Nah, finish nih dia nih. Hah, ente cuy. By the way, makasih ya, abang. Iya, mas. Thank you juga, mas. Udah welcome banget. Partisipasi. Huh? Iya. Thank you. Udah ngundang Hop Team. Hop juga. Iya. Nggak apa-apa, aman. Masih ada juga tuh pembalap Hop tuh. Iya, masih ada itu, ada Hans, ada Wiz ya. Iya, masih ada mereka. Ada Leo Juneo juga. Kenceng-kenceng kok, setiap practice saya ikut sama mereka, kenceng-kenceng mereka. Iya, lumayan itu mereka. Iya. Udah, thank you, mas ya. Bang, makasih banyak ya, bang ya. Iya, thank you. Aman-aman, ya. Sama-sama ya, juga, mas. Ditunggu next ini ya, eventnya. Next event, iya. Yeah. Kalau nanti abang di sana buat, nanti saya ke sana. Ah, aman-aman. Bakalan ngirim juga. Iya. Aman-aman. Terima kasih, bang.